Netizen dihebohkan dengan beredarnya video sebuah mobil Mercedes-Benz menghalangi mobil pemadam kebakaran BPBD Kota Denpasar, Bali. Kejadian yang terekam dalam video tersebut terjadi pada Minggu 28 Maret 2021. Netizen dihebohkan dengan beredarnya sebuah mobil Mercedes-Benz menghalangi mobil pemadam kebakaran BPBD Kota Denpasar, Bali. Kejadian yang terekam dalam video tersebut terjadi pada Minggu 28 Maret 2021. Saat itu, mobil damkar hendak memadamkan api karena sedang terjadi kebakaran di Pemongan dan Pasar Selatan pada Minggu 28 Maret 2021. Selesai kejadian itu, polisi berhasil mengantongi identitas pengemudi mobil tersebut, yakni berinisial YP. Kepada polisi, YP mengaku saat itu panik karena ada mobil damkar di belakangnya dengan bunyi sirene. YP juga sudah meminta maaf. Dalam kejadian ini, polisi tidak memberikan tilang dan hanya memberikan edukasi. Video tersebut awalnya diunggah di akun TikTok @purwayana dan kemudian viral di Instagram @jack.bali. Dalam video tersebut tampak terlihat seorang petugas berteriak meminta mobil Mercedes-Benz yang ada di depannya untuk minggir. Kemudian petugas menyalakan sirine dan berteriak memintanya untuk menepi. Namun mobil tersebut tetap melaju di depan mobil damkar. Di akhir video, mobil damkar dapat mendahului mobil Mercy tersebut. Sekretaris BPBD Kota Denpasar Ardi Ganggas mengatakan saat itu pihaknya hendak memadamkan api kebakaran di rumah milik Made Widya di Pemongan Denpasar Selatan. Mobil damkar tersebut sambungnya ditumpangi Ibu Sti Putu Adi Sukarya dan navigator Putra Prabawa. Sementara yang mengambil video adalah Purwa Narayana, relawan penanggulangan bencana. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.